Enak tuh Gunung Galunggung, guys. Itu tangganya. Tangga kan? Oh iya nih, tangganya, guys. Kemarin aku ke sana, guys. Mau jadi ada orang main. Oh iya, Mas. Sedengat. Di mana Den jalannya? Oh, kita katanya mau manjat ke sana, guys. Ini tebing, guys, gunung. Gimana, Bang, melelahkan? Gila. Gila kenapa? Capek banget. Capek banget ya? Ini belum finish. Finishnya di mana, Bang? Naik ke atas pakai tambang. Bayangin itu berapa? Buset, kita harus tanya ke sono katanya. Nih, Bang, mau nanya, ini jalan kemana nih? Ini jalan tepat ke Jarohan yang sama gunung sama Puncung Putih atas. Oh, berarti kalau naik ke Puncung Putih harus naik ke sana dulu. Jalannya, guys. Di atas sana, Bang. Iya. Setinggi banget ya sana. Emang nggak apa-apa nih kalau naik? Apa-apa, banyak orang yang sering jalan. Iya. Aduh, gimana Bang Ijul? Nuralin? Bang Ijul nggak sanggup nyerah. Lihat jalannya aja nanti itu. Tuh. Jalannya ke sana. Jalan ini naik tuh. Ini naik, nggak tahu bu. Jalan ini naik. Di ujung lemari tersebut. Ini kita nepi kalau hurung, kita ke puncak. Ini kita tadi dia, kita melalui ke dia, kita di sini. Itu maksudnya nepi ke luhur, kita di luhur. Mau tengah-tengah. Gimana? Nyerah? Gas. Kalau itu apaan, Bang? Di tempat kolam merang, air panas. Air panas? Nah, kita istirahat yang sudah dari atas, menuju sana, berenang. Ada tempat ini juga? Ya. Tidur? Iya. Jadi kita harus manjat katanya, guys. Jadi kita mau manjat ke sana, guys. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim lah. Siap. Nur Alin, Julfikar, Ultraman. Ini airnya dingin. Benar kayak di kulkas gitu airnya, guys. Air mengalir sampai. Dan kita mau manjat harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan kita itu harus manjat lagi nih. Dan kita udah di atas, guys. Alhamdulillah nih. Tapi belum nyampe, guys. Tempat kita tadi jalan. Dan kita hayal, guys. Masih ke atas lagi, guys. Setinggi. Yuk. Dan ini Julfikar. Dan kita masih menanyak panjang. Kemana kalau luhur masih? Buset, tinggi banget. Dok. Kita masih panjang jalanan. Ayo, Den. Ini guys tuh.
ini penting. Nah, kita udah nyampe yang barusan naik tambang, guys. Nah, kita ini masih jalan jauh. Kita lanjut lagi sejauh dari atas. Oke, lanjut. Alhamdulillah, guys, saya udah nyampe ke dataran rendah, nggak terlalu begitu terlalu tinggi. Udah begitu rendah, guys. Capeknya tuh benar-benar bengkul itu nggak bisa digerakin, guys. Sekarang mau dibingung kantor aku turun ini, tapi nggak bisa dibayangin. Kita lanjut lagi, guys. Ini nggak terlalu tinggi nih, udah. Dan kita lanjut lagi nih, masih belum nyampe, guys. Ini kayaknya kita nggak nyampe, guys, ke atas. Nggak tahu deh nih. Mudah-mudahan kita nyampe juga sih. Jadi, guys, tujuannya tadi mau ke apa ini? Selamat yang sama gunung. Oh, tadinya mau ke Keramat. Ini, guys, tuh masih. Keramat apa? Tambal gunung. Katanya mau ke Keramat Tambal gunung. Gunung katanya gitulah. Ini masih jauh, guys. Jaraknya masih lumayan jauh, nanjak. Nggak biasa mungkin kita, guys. Hai, guys. Kayaknya kita nggak bakal nyampe ke atas. Set, mas. Kalau setengahnya udah ngos-ngosan, pengen beol, kencing. Nah, bingung, guys, nih turunnya. Aduh. Mending balik lagi. Jadi gimana, Mang Odon? Mau lanjut ke atas? Mau pulang? Ini lumayan tinggi, Mang Odon. Bentar lagi kayaknya mau hujan. Udah guluduk-guluduk, Mang Odon. Jadi kepalanya aja udah ngos-ngosan, katanya ini baru separohnya lagi ke atas. Kayaknya kita nggak nyampe nih, soalnya ini juga udah apa namanya, mau hujan, udah guguludugan tuh. Gimana, Bang Jo, lanjut apa pulang aja? Kayaknya pulang. Pantang menyerah oilnya nggak kuat. Iya, sama saya juga tuh, kita udah blok-blokan gini nih, ini juga bingung turunnya kayak gimana nih. Kalau ini udah biasa nih, udah biasa. Ini masih di pucuk kan, fansnya juga di belakang nih, di dalam tuh. Ini di benar-benar jurang, guys. Ini belakang kita jurang tuh, benar-benar jurang tuh. Kita lagi di pay nih. Mending sakuin aja pas turunnya, mengedon itunya. Yeah. Hanya beratap kantor palu yang sederhana yang disediakan sang juru kunci atau kuncen agar para pengunjung tidak kepanasan beristirahat di tempat patilasan patapaan tamblet meneng sambil merenung atau bertapakur bahwa dulu kala di zaman kebataraan tempat ini pernah dijadikan patapaan orang yang sangat punya pengaruh di zaman kebataraan. Wallahu alam bisawab. Musik ulama ini. Kita turun ya. Kita pakai tangan, guys. Ini kita sendiri-sendiri, guys, turunnya. Soalnya takut tambangnya itu nggak kuat, guys. Pun nyaparalun ka Gusti Nu Maha Agung.